Bang, saya mau nanya istri dulu ya, Bang. Bentar. Ayo. Silakan. Sambil makan. Halo, Bu. Iya. Lagi ngapain ya, Bu? Lagi duduk aja santai biasa. Bunda, kalau diibaratkan artis nih, dia itu seperti apa sih? Aduh. Siapa tuh artisnya? Namanya siapa gitu? Adalah kayak Sopan Sophia. Dia itu kayak Sopan Sophia nih. Enggak juga sih sebenarnya. Dia seperti ya seperti suami aku dan maksudnya apa ya? Bapak dari anak-anak aku, itu aja. Tiga makanan favorit RD? Tempe, kerupuk, ada singkong, terus ada ini, apa yang itu semua makanan. Nih, lihat, benar kan? Ini selalu ada di rumah. Kalau hadiah pertama RD saat pacaran apa, Bu? Yang pernah. RD tuh ternyata orangnya nggak romantis. Dan kita berdua nggak mengalami masa pacaran yang panjang. Kita deket cuma 2 minggu, terus langsung dilamar. Wow, luar biasa. Kalau hobi RD, boleh cicipin ya? Oke. Sekalian. Boleh, boleh, boleh. Tadi mana? Nih, cabenya. Oh iya. Hobi RD apa tuh, Bun? Hobinya? Hobinya selain kalau olahraga sih memang udah passionnya, udah hidupnya dia ya. Dengan hobinya nyanyi. Suaranya bagus ya. Kayak siapa tuh, Bun? Suaranya kayak siapa ya? Ya kayak suara RD. Kalau disamain lagi sama yang lain. Bukan RD dong. Saya justru terkesan sama dia, selain dia bisa main bola, dia pintar main gitar sama nyanyi. Hal yang disukain dari RD apa? Masalah topi. Di mobil aja, itu lebih dari 10 topi yang harus dibawa. Bayangin, itu nggak boleh diturun-turunin. Kalau yang disukain? Gaya nggak romantisnya. Itu oh, dia. Itu yang paling disukain, disukain ya. Kalau lagu favoritnya apa kalau RD? Lagu favoritnya RD. Dia sih seneng itu ya, seneng apa, lagu-lagu zaman dulu sih, lagu-lagu lawas gitu. Cuma aja plus-plus, lagu-lagu plus-plus tuh dia kayak yang pamber, kayak gitu ya, itu dia lebih suka. Kalau tiga kata yang menggambarkan RD? Tanggung jawab. Oke, okay. Makasih Bun ya atas perbincangannya, iya, dan sama-sama. Makanannya. Oke, okay, makasih sama-sama.